salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini dipetik dalam Roti Kaya. Penyanyi Badi Amok berkata dia tetap dengan pendiriannya untuk mengekalkan image bertopping meskipun dibayar dengan jumlah yang tinggi untuk mencerahkan wajahnya. Memetik M-Star Online, Bandi atau nama sebenarnya Nas Bandi Jumat berkata jika dia membuka topping tersebut seperti mensia-siakan perjuangan dalam dunia musik rock selama ini. Sebenarnya ramai orang di luar sana sudah tahu siapa Bandi, tapi untuk saya buka topping dan dedakan kepada umum wajah sebenarnya mungkin tidak. Karena perjuangan saya dengan kumpulan Amok sudah masuk 28 tahun, jadi buka topping ini satu perkara yang sia-sia sebab sudah berjuang lama untuk image ini dan rasa macam derhaka pula dekat Amok, katanya. Dalam pada itu, Bandi berkata topping yang dipakai dan sudah sinonim dengan dirinya sejak 25 tahun lalu adalah rezeki buat dirinya. Topping ini sebenarnya ada rezeki saya. Terima kasih kepada arwah Encik Asbi yang bersama saya. Kalau dulu ada orang tawar 1 juta baru buka topping, tapi sekarang mungkin takut, katanya.